Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan dalam rangka untuk menuntut ilmu yang mana insyaallah kita akan melanjutkan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah sampai ke hadis yang ketiga an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dunia al-Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan di atas lima hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad hambanya dan rasulnya. Wa iqamis shalah dan menunaikan salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat, wa hajjil bait berhaji ke Baitullah, wa shaumi ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini temanya berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang lima. Pada akhirnya hadis ini telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sudah jelas kesahihannya, muttafaqun alaih. Lafaz yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab ini adalah lafaz yang ada di sahih Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Adapun hadis yang sebelumnya itu hadis Jibril alaihissalam diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa Imam Nawawi menyebut hadis Ibnu Umar ini? Sebagian orang beranggapan hadis yang Ibnu Umar ini diulang oleh Imam Nawawi. Akan tetapi kalau kita telusuri makna dari hadis Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, itu ada tambahan, ada penafsiran, ada penjelasan tentang Islam. Kalau kita lihat di hadis Jibril yang hadis yang kedua, apakah penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah itu cuma Islam jadi lima saja? Tidak. Ternyata di hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwa lima perkara yang ada di hadis Jibril adalah pondasi-pondasi Islam, adalah rukun-rukun Islam, perkara-perkara yang paling penting, yang paling pokok yang ada di Islam. Jadi hanya menjelaskan yang besar-besar saja, yang hadis di Jibril alaihissalam dan hadis Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma, itu maksud dari penukilan Imam Nawawi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Biografi sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mana beliau adalah salah satu anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunyahnya Abu Abdurrahman dari Quraisy dari Bani Adi. Beliau dilahirkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi setelah 3 tahun beliau lahir. Beliau masuk Islam dan hijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab. Beliau pula salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan salah satu julukan yaitu salah seorang sahabat yang dijuluki dengan Al-Abadilah. Al-Abadilah itu maksudnya sahabat yang namanya adalah Abdullah. Jadi kalau di sini Abdullah bin Umar. Ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan julukan Al-Abadilah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah disebutkan oleh Ibnu Salah dalam kitabnya itu ada 220 orang yang namanya Abdullah. Akan tetapi kalau disebut Al-Abadilah maksudnya adalah 4 orang, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Di antara keutamaan beliau adalah beliau salah seorang sahabat yang paling antusias dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai-sampai muridnya Nafi' Maulana Ibnu Umar itu menyebutkan kalau kalian melihat Ibnu Umar dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqul kahadha majnun, maka niscaya kamu akan mengatakan bahwa orang ini adalah orang gila. Kenapa, Pak? Karena Ibnu Umar ketika mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejak telapak ontanya saja ditelusuri oleh Ibnu Umar. Ada di suatu riwayat ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu pergi ke Makkah Al-Mukarramah, itu ketika naik ke ontanya, beliau memberhentikan ontanya, menjalankan, membawa ke kanan, membawa ke kiri. Apa? Ternyata ketika ditanya, la'alla khuffan yaqa'u 'ala khuffin, barangkali telapak kaki onta saya menginjak telapak kaki onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Syarhul Mufradat, mufradatnya hadis ini, Buniyal Islam ala khamsin, Islam didirikan di atas 5 hal atau 5 perkara. Al-Islam di sini adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 5 ini adalah rukun-rukun Islamnya. Dan dimisalkan Islam adalah sebuah bangunan, buniyal Islam. Islam dibangun ala khamsin. 5 yang ini adalah tiang-tiangnya atau fondasi-fondasinya. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 tersebut. Adapun syariat-syariat Islam yang lainnya bukanlah tiang-tiangnya, bukanlah fondasi-fondasinya, akan tetapi sebagai pelengkap dari bangunan tersebut. Sebagai contoh, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu tidak menyebut jihad di rukun-rukun yang lima ini? Kenapa tidak menyebut amar ma'ruf? Kenapa tidak menyebut nahi munkar? Disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Muhim, dan disebutkan pula oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, itu karena ada dua hal. Kenapa yang lainnya tidak disebut, yang disebut cuma lima saja. Seperti jihad itu kenapa tidak disebut? Padahal dengan jihad, Islam menjadi kuat. Orang-orang kafir menjadi takut semua. Itu karena apa? Ada dua hal disebutkan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi dan Ibnu Rajab rahimahumullah. Yang pertama, karena jenis fardunya. Yang lima ini yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah fardu ain. Sedangkan jihad dan semisal-semisal yang lainnya adalah fardu kifayah. Yang kedua, kenapa tidak disebut? Karena waktu pelaksanaannya. Yang lima yang disebut oleh Rasulullah SAW dilaksanakan sepanjang masa. Akan tetapi hal-hal yang lainnya dilakukan waktu sewaktu, tidak sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan ala khamsin, lima perkara, lalu Rasulullah SAW menyebutkan satu per satu tentang rukun-rukun yang Islam ini. Yang pertama yang disebutkan adalah dua syahadat, itu rukun yang pertama dari sabda Rasulullah SAW, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat adalah rukun di antara rukun-rukun Islam yang pertama, bahwa ini adalah rukun yang paling utama, yang paling pertama, karena dengannya seseorang divonis apakah dia seorang muslim atau kafir atau yang selainnya. Syahadat yang pertama adalah syahadat kepada Allah bitauhid. Syahadati an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrisalah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Seseorang apabila ingin masuk Islam harus mengucapkan dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu harus mengucapkan seperti itu. Tanpanya dia bukan seorang muslim. Kalau kita lihat syahadat kepada Allah Taala itu menunjukkan bahwa harus ikhlas kepadanya. Syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa seseorang harus mengikutinya. Oleh karenanya seluruh ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Salat yang termasuk rukun-rukun Islam adalah salat lima waktu yang fardu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh. Maksud dari mendirikannya adalah selalu menjalankan secara rutin sehari semalam, dan dengan menyempurnakan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya.
Itu maksud dari mendirikan sholat. Rukun yang ketiga, yaitu menunaikan zakat diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ita'iz zakat. Zakat yang termasuk rukun-rukun Islam adalah zakat harta saja. Jadi zakat fitr itu tidak masuk. Yang masuk hanyalah zakat harta di harta-harta tertentu, yaitu emas, perak, termasuk pula uang yang beredar di zaman sekarang seperti rupiah, dolar, real, itu termasuk harus dizakati. Binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Dan begitu pula hasil-hasil perkebunan seperti biji-bijian dan buah-buahan yang telah ditentukan di kitab-kitab fikih, itu bisa dipelajari di sana. Dan begitu pula zakat perniagaan. Maksud dari menunaikannya adalah memberikan zakat tersebut kepada yang berhak, yang mana telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, dalam surat Taubah ayat 60 ada 8 macam orang-orang yang berhak menerima zakat. Rukun yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa shaumi Ramadan. Dan puasa yang termasuk rukun-rukun Islam adalah puasa sebulan selama setahun, yaitu bertepatan di bulan Ramadan. Rukun yang kelima yaitu menunaikan haji, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Haji ke Baitullah termasuk rukun-rukun Islam yang terakhir dan hanya diwajibkan kepada seorang muslim sekali dalam seumur hidup. Kalau kita lihat di hadis ini, itu tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa haji itu bagi yang mampu. Akan tetapi sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelumnya, wa tahujjal baita in istata'ta ilai sabila. Jadi yang wajib berhaji hanyalah bagi yang mampu menempuh jalannya. Segi keamanan dan ditambah bagi wanita harus ada mahramnya dan tidak di masa iddahnya. Itu 5 rukun-rukun Islam yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun Islam tidak keluar dari 5 ini. Selainnya itu bukan rukun Islam. Walaupun itu adalah wajib menurut kalangan para ulama. Contohnya, para ulama ada yang mewajibkan sholat gerhana, ada yang mewajibkan sholat id. Itu wajib tapi tidak rukun. Contoh yang lain, zakat fitr itu wajib tapi tidak termasuk rukun-rukun Islam. Contoh yang lain itu puasa nadar atau haji nadar, itu hanya wajib tapi bukan rukun-rukun Islam. Sebelum ke faedah dan hukum, ingin saya jelaskan masalah lafaz yang di
cantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, kalau kita lihat di hadis ini disebutkan wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Jadi didahulukan berhaji terus puasa Ramadan. Kalau kita telusuri dari riwayat-riwayat yang ada, bahkan di Sahih Muslim itu di riwayat yang paling pertama Ibnu Umar telah menegur rawi atau orang yang meriwayatkan itu kebalik. Jadi menyebutkan haji terus puasa, ditegur langsung oleh Ibnu Umar. La, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila rajulun, disebutkan di Sahih Muslim, al-hajju wa siyam Ramadan. Qala la, siyam Ramadan wal hajj, wa sa Ramadan terus hajj. Hakadha sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah saya mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Daqiqil Ain dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah itu menyebutkan bahwa lafaz yang dicantumkan oleh Imam Nawawi, walaupun itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, akan tetapi dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Ain lafaz itu adalah salah, wa huwa waham. Itu kata Ibnu Daqiqil Ain, lalu istidlal menyebutkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa beliau menyalahkan rawi yang mendahulukan haji terus puasa Ramadan. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala bahwa rawi yang meriwayatkan haji duluan terus puasa Ramadan adalah riwayat dengan makna atau ada perubahan dari rawinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hukumnya, yang pertama, keagungan hadis ini dari segi matannya, dari segi isinya, yang mana disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Ain bahwa hadis ini sangat agung sekali karena menyebutkan makrifat atau tentang agama Islam, dan hadis ini telah mengumpulkan satu hadis, mengumpulkan 5 rukun Islam yang penting. Karena kalau kita lihat, rukun Islam adalah hal yang terpenting dalam Islam. Tanpanya seseorang tidak termasuk muslim. Kalau tidak ada rukun Islam yang 5 ini dalam diri seseorang, maka dia bukan termasuk kaum muslimin. Oleh karenanya, kalau kita lihat hadis ini sangat agung sekali. Satu hadis akan tetapi mengumpulkan seluruh rukun-rukun Islam. Yang kedua, rukun Islam ada 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, yang terakhir, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini adalah penyebutan yang tertib dari lafaz yang sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan begitu pula diambil dari hadis Jibril alaihissalam. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, rukun-rukun Islam semuanya adalah amalan perbuatan yang nampak, baik dari segi fisik ataupun dengan harta ataupun dengan keduanya. Kalau kita lihat, 2 kalimat syahadat adalah ibadah yang dilakukan dengan fisik, yaitu dengan
mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat. Salat itu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara fisik, yang mencakup perkataan-perkataan seperti takbiratul ihram, tasyahud, dan lain-lainnya, dan begitu pula mencakup perbuatan seperti rukuk, sujud, dan tutup tahiyat dan lain-lainnya. Itu salat. Zakat adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Puasa Ramadan, ibadah yang dilakukan dengan fisik, akan tetapi dengan tidak menjalankan perbuatan, yaitu dengan al-kaf wa tark, meninggalkan makan dan minum dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Dan terakhir, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan fisik dan begitu pula dengan harta. Makanya disebutkan dalam hadis, bagi yang mampu. Faedah yang keempat, kalau kita lihat dua kalimat syahadat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara syahadat Allah la ilaha illallah dan menggabungkan syahadat Muhammad Rasulullah dalam satu kalimat. Karena apa? Dua kalimat syahadat ini itu tidak bisa terpisahkan, harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tanpa keduanya, bukanlah seseorang dianggap seorang muslim. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja, bukan orang Islam. Kalau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, itu bukan orang Islam. Yang dinamakan orang Islam asyhadu, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu baru dinamakan seorang muslim. Makanya orang Yahudi, orang yang Nasrani, kalau mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah, bukan Islam. Kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, bukan Islam. Yang dinamakan Islam harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Faedah yang berikutnya, yang kelima, kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lima rukun ini, itu menyebutkan secara tertib sesuai kepentingannya. Jadi dari yang terpenting ke hal-hal penting yang lainnya. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarahnya Arba'in Nawawiyah, menyebutkan kenapa penting, disebutkan satu persatu. Yang pertama, dua kalimat syahadat, karena dua kalimat ini adalah pokok dari seluruh rukun-rukun Islam. Tanpa dua kalimat ini, maka ibadah yang mereka lakukan atau yang seseorang lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat penting pula, karena apa? Ibadah ini dilakukan selama 5 kali dalam sehari semalam. Terus zakat dilakukan sekali dalam setahun atau ketika datangnya haul. Kenapa didahulukan dari puasa? Karena manfaatnya ke orang lain. Kalau puasa, manfaatnya ke diri sendiri. Walaupun kedua-duanya sama-sama dilakukan selama setahun sekali, akan tetapi zakat manfaatnya untuk orang lain. Akan tetapi puasa manfaatnya untuk dirinya sendiri. Makanya diutamakan zakat dari puasa. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, haji.
Kenapa diakhirkan? Karena cuman dilakukan sekali dalam seumur hidup. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala. Faedah yang berikutnya, masalah cara atau manhaj dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama. Di hadis ini kita bisa memetik faedah ada dua cara manhaj dalam mengajarkan kepada murid-muridnya, manhaj at-turuq at-ta'limiyah al-mufla, yang sangat baik sekali. Yang pertama, menyamakan perkara-perkara yang tidak terlihat, yang maknawiyah, dengan perkara-perkara yang terlihat. Contohnya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, memisalkan Islam sebagai suatu bangunan dan memisalkan rukun-rukunnya sebagai tiang-tiangnya. Dengan begitu, orang yang mendengarkan itu langsung paham. Itu lebih cepat paham. Oh, berarti Islam saya itu seperti bangunan. Amalan-amalan ibadah saya yang berupa rukun-rukun yang lima itu seperti tiangnya. Kalau tiangnya hancur, Islam saya, bangunan saya hancur. Apabila tiang-tiangnya kokoh, ibadah yang saya lakukan kokoh, berarti Islam saya kuat. Itu permisalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kuat Islamnya, berdiri atau robohnya Islam seseorang itu tergantung dengan rukun-rukun Islam yang dilakukannya selama hidup. Cara yang kedua itu penyebutan jumlah bilangan sebelum hal-hal yang akan disebutkan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan buniyal Islam ala khamsin. Ketika itu Rasulullah menyebutkan lima. Setelah itu menyebutkan satu persatu hal-hal yang lima itu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti itu? Ternyata cara ini agar bisa membuat orang yang mendengarnya lebih antusias, dan begitu pula agar mereka siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan setelahnya. Itu maksud dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan cara seperti ini. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh itu dibolehkan kita menyebutkan Ramadan tanpa ada penyebutan kalimat atau kata bulan. Makanya di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wasaumi Ramadan, bukan menyebutkan wasaumi syahri Ramadan. Itu madhab yang benar, madhab yang dipilih oleh Imam Bukhari dan ulama-ulama muhaqqiqun yang lainnya, bahwa dibolehkan kita menyebutkan Ramadan tanpa penyebutan bulan. Itu benar perkataan seperti itu. Kalau kita ingin menyebutkan syahr, silakan. Ada sebagian kalangan yang melarang penyebutan Ramadan tanpa ditambah bulan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqulu Ramadana فَإِنَّ رَمَضَانَ إِسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. Janganlah kalian menyebut Ramadan, karena Ramadan salah satu nama-nama Allah. وَلَكِنْ كُلُوا شَهْرُ رَمَضَانَ. Akan tetapi sebutkan Ramadan. Tapi kalau kita lihat hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab seperti Al-Ali Al-Masfu'a Al-Suyuti, disebutkan di sana bahwa hadis ini adalah palsu. Di hadis yang lain Al-Abatil wa Manakir, itu disebutkan di sana hadis ini batil. Faedah yang terakhir, yang kedelapan, apa hukum
meninggalkan rukun-rukun yang lima ini. Kalau kita lihat, yang pertama, barang siapa yang meninggalkan mengucapkan kalimat dua syahadat, maka dia bukan orang Islam. Bahkan belum masuk Islam, dia termasuk kafir. Barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun yang lima ini karena mengingkari kewajibannya, maka dia seorang kafir dengan ijma' kaum muslimin. Barang siapa yang meninggalkan sholat seluruhnya dengan malas, maka sebagian kaum, kebanyakan para ulama dan ijma' para sahabat, itu maka dia kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat sewaktu-waktu, itu maka dia dalam bahaya yang sangat luar biasa. Itu berhati-hati dengan azab yang pedih yang akan diterima di hari kiamat. Barang siapa yang meninggalkan zakat karena dia tidak tahu hukumnya, maka dia tidak dikatakan orang kafir. Akan tetapi harus dikasih tahu hukumnya bahwa zakat harta adalah termasuk rukun-rukun Islam. Barang siapa yang meninggalkan zakat karena fikir, karena pelit, maka dia pula bukan orang kafir. Ittifaq madzhab al-arba'ah. Akan tetapi dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan setelahnya itu tergantung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan tetap di neraka atau akan masuk surga? Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.